وأصحاب اليمين ومن المستحقين لشفاعة
menceritakan tentang makrifat dari tiga sudut. Sudut bahasa dan juga dari segi sudut istilah ulama tauhid dan juga istilah ahli hakikat. Wajib mengenal Allah dan
wajib juga kita nazar, yang dipandang dan memilih kepada segala ciptaan Allah, yang dimana nazar itu menyampaikan kepada mengenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang ulama himpun bagaimana? Ulama mengatakan bahwa mengenal Allah Ta'ala itu dia panggil wajib maksud. Manakala nazar itu dia panggil wajib wasilah. Wajib wasail atau wasilah. Maka berlaku atas kaedah, kullu ma yatawaqafu alaihi alwajib yakunu wajib. Ini kaidah masyhurah, kaidah yang sedang masyhur. Dengan makna kullu ma yatawaqafu alaihi alwajib yakunu wajib. Setiap perkara yang terhenti di atasnya wajib, maka perkara itu jadi wajib. Jadi ma'rifah itu wajib. Jadi terhenti ada ma'rifah, dia terhenti ada kena fikir, kena renung, kena tilik kepada ciptaan-ciptaan Allah. Maka renung dan tilik kepada ciptaan Allah itu jadi wajib juga, wajib wasilah nama dia, yang menyampaikan kepada maksud. Maksudnya apa? Ma'rifah Allah SWT. Dan juga berlaku di atas kaedah, memang min ba'di ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Perkara yang tidak sempurna wajib melainkan dengan dia jadi wajib. Dan juga berlaku atas kaedah, lil wasaili hukmul makhasid. Segala wasilah itu hukum maksud. Ataupun lil wasaili tatba'ul makhasidah. Kalau wasilah itu dia mengikut maksud, maksudnya mengenai Allah. Jadi maksud itu wajib. Jadi wasilah yang menyampaikan kepada mengenai Allah iaitu nazar, maka nazar pun jadi wajib juga. Ini semuanya tentang. Jadi kisahnya menceritakan tentang isi kandungan yang terkandung di dalam kitab ini. Dan di belakang kitab ini dia membicarakan tentang empat usul. Kitab ini bukan dalam cara wujud kita bakar dan tuan, tapi dia lebih cara tentang ma'rifah dan perkara yang menyampaikan kepada ma'rifah. Bila seorang dia sampai namanya usul, sampai kepada Allah, maka usul itu dia ada dua. Ada usul bidayah, ada usul nihayah. Dia ada dua bahagian. Dan di belakang kitab ini juga dia nak menerangkan kepada kita bahawa nak sampai kepada ma'rifah ini kena melalui proses yang bertartib, syariat, hakikat, syariat, tarekat dan juga hakikat. Kalau sampai kepada ma'rifah kena melalui proses ini, mengikut taktik syariat, hakikat, tarekat dan juga hakikat. Seperti mana kita nak dapat mutiara di dalam laut, maka kena ikut prosedur dia, kena naik kapal, pergi melayang di dalam laut, kemudian terjun di dalam laut baru dapat mutiara hakikat. Itu bandingannya. Ataupun dalam bahasa yang lain, syariat itu kita panggil, kita panggil etapi. Tarekat itu dipanggil ring etapi. Maka kereta api tak boleh berjalan naik rel kalau tidak ada penggerak. Apakah yang menggerak akan dia? Ini dia bagi syariat yang kita sebut ini bahan bakar. Barulah kereta api itu berjalan dan sampai kepada stesen. Ada berjalan. Maksudnya
pelajari dalam kitab ini, iaitu sampai kepada stesen kita ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini buat kitab ini nama, menamakan kitab ini dengan Bidayatul Talibin, sesuai dengan kitab. Termasuk saya tadi lah, permulaan bagi segala orang yang menuntut ila ma'rifati Rabbil Alamin, kepada mengenal Tuhan yang mencipta, yang mentadbirkan seluruh alam. Maka ma'rifat yang kita bicara di sini tentang bukan ma'rifat asasiyah, tapi bicara di sini dia bagi ma'rifat khas, dia bagi ma'rifat khas, khusus. Lalu siapakah yang mengarang kitab ini? Bukan saya. Saya hanya buat ta'liq dan juga tasrih yang kita tambah-tambah di tepi, di bawah nota tadi itu. Itu amal-amali yang saya buat. Kitab ini asal pengarangnya ialah Tuan Hussein Qadah. Banyak orang tak tahu Tuan Hussein Qadah, walaupun dia duduk di Kedah. Yang dia tahu Syekh Daud Petani, tapi sampai Petani Tuan Hussein Qadah tak pilih dia. Dan dia buat Tuan Hussein Qadah ni nak diri. Walah tu buat Tuan Hussein Qadah, kenapa buat apa pilih dia Tuan Hussein Qadah? Ini tak ada dosa apa-apa. Tak ada waktu lah. Dia berkata-kata dekat tinggi kat dia. Dia sendiri dia tiap hari boleh happy. Mari tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, lakuinlah kita tiara ulama ni bagus, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Saya nak menceritakan sedikit tentang biografi Tuan Hussein Qadah ini secara ringkas. Sebelum daripada kita mempelajari kitab dia ini, kita kenali dia siapa Tuan Hussein Qadah ini secara ringkas. Tuan Hussein Qadah ini tuan, dia dilahirkan pada tahun 1863, mati wafat pada tahun 1936. Dia dilahirkan pada tahun 1863. Dia wafat pada tahun 1936. Hampir umurnya lebih kurang 73 atau 74 tahun. Dia dilahir di mana? Dekat dirinya, tak jauh pun daripada Sultan Abaya. Dia dilahirkan itu tahun Miladiyah, sebabnya tahun Masih. Kalau tahun Hijrah, iaitu dia dilahirkan pada 20 Jamadil Awal tahun 1280 Hijrah. 20 Jamadil Awal tahun 1280 Hijrah, iaitu dia dilahirkan di kampung Iti Kajah. Tak jauh lah dengan Kajah Raya. Iti Kajah lah sekarang. Mana ada tempat lain Iti Kajah, tempat lain negara. Pada batang sekarang airport kan 1936. Baik. Maka Tuan Hussein ini dan Tuan Puan-Puan nadirin-nadirat sekalian, dia dilahirkan di dalam keluarga alim ulama. Artinya di dalam suasana ilmu. Ayahnya seorang yang alim, datuknya seorang yang alim, keturunannya sampai kepada Syekh Muhammad.
syaa'an lam yari pengarang kitab Sabilul Mu'tadin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, keturunan dia sampai kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka nama penuh Tuan Husin ini dengan baik-baik, iaitu namanya Haji Muhammad Nasir bin Muhammad bin Haji Muhammad Qayyim. Tuan dia itu Syekh Muhammad Qayyim ini alim ulama besar. Ada pengarang kitab yang namanya Miftahul Jannah. Kita tengok kitab kecil ya. Kitab tu namanya Miftahul Jannah. Kitab usul kita tauhid kecil ya. Itu karangan tuan bagi Tuan Hussein, itu namanya Syekh Muhammad Qayyim bin Nabi Mas'ud Mas'udi. Jadi nama benarnya iaitu Muhammad Nasir bin Haji Muhammad Qayyim bin Nabi Mas'ud bin Qadhi Haji Abu Sa'ud bin Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Itu keturunan dia sampai kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, iaitu nenek moyang dia pengarang kitab-kitab yang banyak. Antaranya masyhur dengan kitab Sabilul Mu'tadin, dan juga di antaranya kitab Tuhfatur Raghibin fi Bayani Haqiqati Imanil Mu'minin, antara karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini sedikit obat ini Tuan Hussein. Baik. Kemudian Tuan Hussein ini tuan-tuan, daripada kecil lagi dia diasuh di dalam keluarga alim ulama. Semuanya diasuh dengan ilmu hafal Al-Quran, belajar ilmu matan-matan ilmu Islam diasuh. Sehingga lah bagus mengajar di ketiga jam. Terus mengajar ketiga-tiganya. Akhirnya dakwahnya itu bukan setakat di kawasan Al-Ustara saja, bahkan sampai ke Pulau Pinang di seberang lain. Sehingga dia wafat dan meninggal di sana, di seberang lain. Tetapi makamnya dikebumikan, mayatnya itu dikebumikan di Gajah. Makamnya tuan-tuan boleh pergi ziarah di belakang masjid di Gajah itu. Ada makam Tuan Hussein pada ini secara ringkas. Maka Tuan Hussein pada ini dia ada menulis di beberapa karangan, dan tulisan beliau kata orang yang menceritakan ini iaitu hampir 13 karangan dia. 13 karangan kitab yang dikarang oleh dia. Antaranya yang paling famous ataupun masyhur iaitu kitab Hidayatul Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman. Itu yang paling masyhur. Siapa tak kenal kita ikan itu sekian. Kalau dia tak kenal, mana dia gelap mati pun. Kita ikan itu sekian, masyur. Membicarakan tentang Islam dan juga iman. Dalam itu disebutkan di depan itu tawhid, di tengahnya itu fiqh, dan di belakang itu ada sedikit tasawuf. Kita itu sedih. Dan di antara karangan beliau iaitu kitab Tafri'us Sibyan. Tafri'us Sibyan iaitu kitab pada membicarakan tentang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini pun payah dapat, tapi saya ada. Kita itu sedihan semua ada. Dan di antaranya ialah kitab karangan
tamrin as-sibyan. Bisa dengar tamrin as-sibyan di Persia. Kita usuluddin. Kita usuluddin di Persia. Di antara karangan beliau ialah Kitab Hidayatul Mutafakkirin. Itu juga karangan Tuan Husain Bedah. Di antara kita karangan beliau lagi Kitab Usulut Tauhid. Usulut Tauhid agak tepatnya. Dan di antara karangan beliau juga ialah kita Tasawuf, iaitu kita Qatrul Qaisiyah Fi Ilmi Sufiyah Ala Syariatul Muhammadiyah. Ini juga ada dua. Dan di antara karangan kita beliau yaitu kitab yang ada di depan itu adalah Kitab Hidayatul Thalibin Ila Ma'rifati Rabbil Alamin. Dan banyak lagi tuan-tuan karangan-karangan beliau yaitu diimpun sehingga hampir kepada 13 buah karangan Tuan Husain Bedah ini. Banyak. Kalau tuan-tuan nak tahu panjang cerita tokoh ulama Melayu, dia ada dua cilik tempat. Cilik yang pertama terbaiknya, yang kedua pun lebih kurang terbaiknya juga. Tokoh-tokoh ulama Melayu Nusantara, dia dua cilik. Cilik pertama, cilik yang kedua. Maka Tuan Husain ini ada nama dia di dalam tokoh-tokoh Melayu ulama Nusantara. Semuanya ada di dalam diri cerita kan. Tok Pulau Mane, Tok Seliang, Tok Baju, semuanya diceritakan pendek kata di Kendal, di Kelantan, Terengganu. Semua ulama Nusantara diceritakan di dalam buku tersebut. Jadi saya pun ambil maklumat keringkasannya daripada buku itu. Tokoh-tokoh ulama Melayu Nusantara ditulis oleh Ismail C. Daud. InsyaAllah. Tuan baca dah. Kerana bila kita baca hikayat-hikayat orang soleh, cerita-cerita orang soleh, biografi-biografi orang soleh ni, insyaAllah akan menambahkan lagi semangat kita di dalam menuntut ilmu. InsyaAllah akan menambahkan lagi kegemaran kita untuk nak menambahkan lagi ilmu. Kerana kita tengok mujahadah mereka, perjuangan mereka di dalam menuntut ilmu, perjuangan mereka di dalam berdakwah, masya Allah, hebat, hebat. Mudah-mudahan kita boleh ikuti contoh teladan dakwah mereka itu semata-mata kerana Allah, bukan kerana pangkat, bukan kerana apa. Diceritakan bahawa tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, Tuan Husain ini orang yang sangat waham. Yang paling dia marah iaitu orang Izzah Rokok. Siapa yang Izzah Rokok tak sama di kita, dia marah. Kalau nak kaji kita ni kena kunci Izzah Rokok. Nah, dia marah. Orang yang Izzah Rokok diceritakan oleh guru saya Palang Kriya. Kerana ayah Palang ni mengaji dengan Tuan Husain 3 tahun. Pernah satu ketika Tuan Husain ni adalah muridnya Izzah Rokok. Rokok tu dilempar di bawah pondok. Ada apa ni, puting rokok ni. Dia nampak. Lalu dia tanya, siapa ni Izzah Rokok ni? Siapa pun tak mengaku. Kalau kamu tak mengaku, tak apa. Panggil semua anak murid tu bakal potong. Dia ikat rokok itu dengan tali rapiah, tali banyak. Semua pakat pegang tadi dan dia tarik semua rokok. Kita pulang sini. Ini cerita ayah Balang Haji Zakaria, Tok Guru Haji Mama Saman bin Abdullah, Tok Guru Pansiam. Tarik rokok walahan. Tak tarik, tak apa pegang. Tahu itu tu ya. Tapi dia nak ajak tarik semua pakat tarik. Dia nak ajar, dia marah. Tapi
walaupun dia tegah dalam perkara itu dan sikap ini perlu kita dia sangat hormat kepada guru dia. Tok guru dia risau orang. Satu hari tok guru dia main di pondok dia nak ziarah dia pakai baju biasa. Anak murid dia tak kenal siapa dia. Anak murid dia kata, tuan-tuan ni saya mampu kena nak bertuah dengan kamu saya. Cuma risau kau pukul-pukul ikut. Dalam pondok. Anak-anak murid dia kata, mampu yang bertuah dengan saya. Nak bertuah dengan kamu saya. Dia tak kenal cakap guru kamu saya. Bila dah main dia kata, dia panggil saya, Husin. Husin tengok-tengok Allah tu murid. Dia bagi benar murid dia main-main. Nak murid tak mau main takut. Kalau takut pun nak jangka. Dia bagi benar murid dia main-main. Nak ambil duit. Yo. Sikap ni tuan-tuan perlu kita ambil contoh. Walaupun dia tak suka pada kau, tapi dia sangat menghormati guru dia. Kita kalau tu guru kita risaukan tu guru tu saya cuma dia sangat menghormati guru dia suruh pula nama dia kena mimpi dia kok lah sekali baru lah dia buat tahu kata tu tu guru dia dia hormat guru dia. Nah baik, pernah satu ketika di dalam satu majlis perhimpunan ulama-ulama semua tetuk guru semua permusyawaratan pemuzakaratan Tuan Husin ni dia marah tak tenang. Lalu dia kata sedap terang anak seorang Tuan Guru ni jawab sedap terang makan tadi kambing. Pasal apa dia jawab itu? Pasal dia tahu Tuan Husin suka makan tadi kambing. Jadi sedap. Awak tanya betul. Sedap tu orang kan lagi sahur kawan. Tunggu buku jawab lagi sedap tu orang pakai tadi kami. Ini cerita sedikit sebabnya untuk tuan. Karena ini buat mesin. Seorang yang warna, dia adalah salah seorang daripada 7 wali Melayu yang masyhur di Malaysia ini. Salah seorang daripada 7 wali Melayu. Kalau di negeri, kalau di Indonesia, dia ada wali 9 atau wali Songo. Ada Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Kiri. Kiri, Sunan, 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 semua ada wali 9. Dia panggil Aulia Al-Tis'i. Wali, wali 9. Wali Songo. Songo itu 9 lah bahasa Jepang. Tapi tak panggil 9. Saya kata wali semua tu wali Allah juga. Nah, wali 9 juga. Kalau di Indonesia, kalau di Malaysia kita ini ada wali 7 wali. Salah seorang daripada 7 wali iaitu Tuan Husin. Di antaranya ialah Syekh Daud Bukit Abad Kelantan. Di antaranya ialah Tok Selihong Kelantan. Tok Baco di Kelantan. Tok Pulau Mani di Terengganu. Itu di antara 7 orang wali Malaysia ini. Begitu juga Tok Kenali di antara wali 7 di Malaysia ini yang masyhur. Nah, dan tidak ketinggalan juga di negeri Kedah kita ini ada dorang Tuan Husin Kedah seorang. Satu lagi yang kakak saya beri adakan kakak lama Yeah.
Mereka dua ini Ibnu
Abbas juga mengenai rukuk masa kita kata Sayyidina Ali, Ibnu Abbas pegang tangan aku sampai subuh esok cara bapa saja. Allahuakbar. Sebab itu diriwayatkan dalam kitab Turus Samin bahawa Sayyidina Ali kata kalau aku nak tafsirkan bismillah ini tentu 70 ekor unta tak mampu nak buat kitab-kitab tafsiranku, terlalu banyak pembicaraan bismillah. Jadi bismillah itu mengikut ilmu apa yang kita nak bincang. Kalau kita nak bincang mengenai ilmu nahu, boleh bincang bismillah itu mengikut kainah nahu. Kalau ikut ilmu sahabat, boleh kita bincang mengikut kaedah ilmu sahabat. Kalau ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, semua ini ilmu boleh dibincangkan di dalam bismillahirrahmanirrahim. Kita tak nak bincang macam tu. Kalau bincang macam tu, bagaimana tak nak bincang. Cumanya saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, puan-puan, nadir-nadiran sekalian mengenai bismillah pada pagi ini secara ringkasnya mengikut ilmu yang kita bincang pada pagi ataupun tajuk, iaitu tajuk ma'rifah. Nah, secara ringkas, apa dia? Soalannya kenapa? Dengan rubbah tidak sebut ismu Allah dengan huruf alif, tapi disebut bismi, dibuangkan alif. Asalnya tuan-tuan, ismu alif sin mim itu kita terjemah dengan maknanya nama, ismun name. Ayah bagi orang Arab yang orang putih ismun name. Ayah bagi orang kalau ikut hijaan ba tu kita panggil ba sebagai tambahan, dia panggil ba araf jar asliyah. Kalau nak ikut tambah ba, dia kena kata gini bi ismillah. Bismillah. Tengok dalam tulisan tidak ada alif, diazabkan alif, dibuangkan alif. Kalau ikut asal tidak boleh azabkan alif. Itu baik. Kenapa? Jawabnya tentukan kerana alif itu dia ada padanya sifat, sifat yang tak apa bagui. Apa dia? Tuan-tuan mengaji tajwid, kena tanya orang puan muslimah, sifat alif apa dia? Apa Allah? Mengaji ke? Kamu tak boleh apa? Sifat alif tu tuan-tuan, sifat yang tarafu', sifat yang tatawul, sifat yang takabbur. Itu sifat alif. Apa dia tarafu'? Tarafu' ni dia meninggi. Tengok alif, cacau kan? Adalah alif, lingkuk betul. Dia bercacau. Itu bagi tarafu, dia meninggi. Sifat alif juga tatawul, dia panjang. Dia bukan pendek. Sifat alif juga takabbur. Takabbur. Alif, sifatnya tarafu, meninggi diri. Tatawul, panjang. Takabur, dia suka membesarkan diri. Sifat alif. Maka tuan-tuan perempuan hadirin hadirat sekalian, Allah Ta'ala tidak memilih orang yang meninggi diri. Allah Ta'ala tidak memilih orang yang takabur.
dihazaf, dibuangkan alif, ditambah dengan ba. Ba itu sifatnya tawamah. Tengok ba, sifatnya ba dia bawah. Dia orang slow vision. Eh, bukan slow vision. Slow vision dia slow tanya. Orang yang apa dia low profile. Low profile. Orang yang tawamah. Penawamah. Maka ini isyarat kepada apa? Kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man tawadda'a lillahi hakaza rafa'ahu Allahu hakaza. Siapa yang tawadda kerana Allah begin-begin, maka Allah Ta'ala akan angkat dia begin-begin. Oleh kerana alif itu sifatnya tidak tawadda, sifatnya takabur, lalu dia dibuang, dibuang, dikikiskan, dihazaf. Lalu diberi kedudukan kepada huruf ba. Kerana selepas pada alif iaitu ba, alif ba, huruf bismillah. Kerana sifat ba itu tawadda. Demikianlah tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian. Apabila seorang itu mengenal Allah, mengenal keagungan Allah, mengenal kebesaran Allah, ketinggian Allah, kesempurnaan Allah, lalu dia kenal dirinya inilah kecil, situ tawadhulah dia. Bila dia tawadhul, maka Tuhan akan angkat dia setinggi-tinggi tempat tinggi. Ini hasil daripada faedah kita ada makrifah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit sebanyak ringkas. Nanti kita akan belajar lagi banyak di hadapan insyaAllah. Jangan kita meninggi diri. Jangan kita takabur, sombong. Kerana kalau kita meninggi diri, takabur, Tuhan akan hinakan kita. Tapi kalau kita merendah diri, Tuhan akan angkatkan kita. Baik. Nak tahu kata tinggi rendah itu, kena ada makrifah. Kena mengenal siapa kita dan juga mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dipanggil makrifatun nafsi wasilatun ila makrifati Rabb. Kita kenai diri, itu menjadi wasilah kepada pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Ini satu isyarat. Kemudian kita tengok tuan-tuan. Kenapa bismillah itu dibaca dengan kasrah? Tidak fathah, tidak dhammah. Bismillah, Bismillah. Ha, tapi dia baca Bismillah. Ha, apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan ini semua? Kalau ma'rifah, bukan kalau lain. Kalau ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita baca dengan Bismillah? Orang ilmu nahu kata baca Bismillah nah, sebab itu huruf jar. Ialah huruf jar asal daripada masuk bah, iaitu kata bin. Dia tak baca Bismillah, tak baca Bismillah sebab masuk bah huruf jar asliyan. Dan dia baca Bismillah. Cuma kita tengok B itu semuanya dengan kasrah. Bismillah. Kenapa dengan kasrah? Ini mengisyaratkan kepada hadis Qudsi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, yang Nabi kita meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Nabi kita bersabda. Kerana hadis Qudsi itu maksudnya maknanya daripada Allah, lafaznya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata apa? Hadis Tuhan periwayatkan kepada Tuhan berfirman kepada hadis Qudsi, ana 'indal munkasarati qulubuhum li ajli.
Tuhan kata, aku ini berada di sisi orang yang hancur hati-hati mereka, orang yang pecah hati mereka karena aku. Dengan makna apa? Kebersamaan Tuhan itu, kedekatan Tuhan itu, kehampiran Tuhan itu kepada orang yang hatinya mungkasirah, hatinya pecah. Itu orang yang ada dalam hatinya sifat inkisarah wa zillah. Sebabnya orang yang ada dalam hatinya sifat pecah hati, hanya bergantungan dia, rendah hati, kehinaan dia kepada Allah SWT semata-mata. Jadi bar itu isyarat kepada inkisarah. Dengan makna orang yang merendah diri dengan Allah, orang yang pecah hatinya kerana takut kepada Allah SWT, orang ini akan dimuliakan di sisi Allah, diangkat oleh Allah SWT. Ini kesemuanya sebabnya apa? Ma'rifah, mengenal Allah SWT. Orang yang tak kenal Tuhan ini diangkat dirinya. Aku yang hebat, tak ada orang yang hebat. Aku yang lebih semua, orang lain semua lekeh. Lekeh tak kenal diri, tak kenal diri, tak kenal Tuhan. Kalau dia kenal diri ini, dia tak kata macam itu. Sebab dia kenal Tuhan ini sama. Nah, dia tak kenal diri. Nah, ini penting. Sebab kita kata apa? Awak dia tu jaga macam tu, dia orang tak sedar diri, aku tak sedar diri, tak kena diri. Kalau dia sedar, dia tak jaga macam tu. Kan, awak beli dengan dia malam pun dengan tak kena diri. Jadi kalau orang lagi, pasal tak kena, kalau kena dia tak jaga macam tu, dia jaga dengan gunakan darah, tak jaga diri, elok kan. Ini penting. Bismillahirrahmanirrahim.